Sikmi 2 ayat. Baik, dari Zari. Iya, baca. Kalau terkait sistem surya berlangit yang dimaksudkan adalah hari. Apa? Matahari. Ya, betul ya. Jadi di antara pilihan ini bumi, maksudnya apa bumi? Bumi. Planet. Jadi kalau ini bukan planet ini, ya. Iya. Bumi dalam sistem tata surya termasuk planet. Oke. Bulan? Satelit. Betul. Meteor? Benda. Benda langit ya, yang berputar pada orbitnya atau mengelilingi matahari. Baik, lanjut. Soal nomor 2. Tristan. Mereka. Baca dulu. Benda langit yang disebut benda langit yang mengelilingi suatu planet disebut satelit. Iya, mengelilingi planet disebut satelit ya, contohnya tadi satelit alami pada bumi. Ini bingung terus ya. Namanya bumi, kalau bilang satelit alami pada bumi namanya apa? Bulan. Iya, bulan ya. Ya. Jadi bulan itu satu satelit alami yang mengelilingi bumi. Dia mendapatkan cahaya dari mata matahari. Lanjut soal nomor 3. Bumi siapa? Kita sudah penataan satu terdapat dua matahari, dua planet terpanas, tiga disebut bintang bulan, juga empat bintang 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 matahari, lima tidak memiliki itu. Yang merupakan ciri-ciri planet yang sulit ditemukan oleh lombar. Menurut saya D. Udah. Saya D. D. Ya, ya. Ciri-ciri. Gimana? Betul kan, Bu? Ciri-ciri dari planet Venus ya jelas ya, dikatakan dia bukan terdekat dari matahari, yang terdekat adalah Merkurius ya, planet terpanas. Masih ingat kan alasannya kenapa Venus dikatakan karena ada atmosfer ya, atmosfernya itu atau apa namanya tersusun gas CO2 karbon dioksida. Kemudian disebut bintang kejora ya, atau bintang senja. Jadi C juga bisa bukan? Kenapa? Berarti C juga bisa. C? Iya. Bukan tidak memiliki atmosfer, dia memiliki atmosfer ya. Minimis. Cuman ini tadi banyaknya gasnya itu udara dan atmosfernya itu karbon dioksida. Ya. Jadi 2, 3 dan 4 ya, memiliki matahari sekitar 220. Ya. Soal apa lagi? Nomor 5. Mana tersebutnya? Empat, oh ya, itu lagi siapa orangnya? Nah, jangan-jangan. Kalau kamu nomor 5 satu lagi ada dalam empat. Kalau nomor 4 iya deh. Salah. Yang jadinya tepat dalam menggambarkan planet luar dalam gambar. Planet luar. Batasnya apa? Perantara dan planet luar. Asteroid ya. Merkurius sampai Mars sebut planet. Dalam. Jupiter sampai? Titan sampai kasih. Uranus ya. Termasuk planet luar ya. Jadi jaraknya jauh dari matahari jelas ya, lebih jauh dia. Dan apa nanti kaitannya dengan komposisinya kan? Kalau planet dalam itu padatan dan luar gas. Lima. Ini jawabannya C. Jawabannya C. Punya C. Jadi jawabannya. Anjir. Perhatikan gambar berikut. Kawah tersebut terbentuk akibat adanya benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Benda langit tersebut dinamakan meteorit. Meteorit ya. Apa itu? Ya. Dua salah lagi. Nomor selanjutnya bumi. Bumi akan mengalir dari puncak menuju ke tepi bumi. Namun akibat adanya gerak rotasi, angin akan berbelok ke arah. Angin tersebut dinamakan angin pasar A, pasar B, nanti pasar C, indium. Nomor 6 apa Pak? Nomor 6 dulu kan? Kamu punya nomor apa? Oh gini. 6. Gerak semua radian matahari merupakan sebuah contoh kepentingan dari rotasi. Bumi yang mengakibatkan matahari akan bergerak. A, dari pasar B, dari pasar C, dari apa jawabannya? C, A, C, A, B, K,
kanan awan. Jadi kita ingin sampaikan gerak semu, ya gerak semu hanya matahari itu seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke arah barat. Matahari pagi hari kan terbit di arah timur kan, kemudian terbenam di arah itu kan seolah-olah. Padahal yang bergerak siapa nih? Bumi ya kan? Ya bumi bergerak kan? Ya bumi bergerak. Kalau nggak bergerak patung dia. Bumi harus bergerak. Ya, itu menceritakan bahwa bumi itu di hidup. Gerakin bumi. Ya itu sudah tua. Sudah sangat tua, ya. Jadi kita kalau apa namanya? Berpikir gitu ya. Ya nanti kalau saya sih akan ada lagi karena memang ada energinya kan gitu. Ada energinya yang menjelaskan kenapa bumi itu bisa bergerak. Kayak kita ya, kita kenapa jantung itu bergerak sendirinya kan? Awas jatuh. Itu nggak bukan batangnya. Jadi ada yang gerakin gitu. Ada yang gerakin, nah itu tadi ya. Ini yang gerakan jantung kita ya. Sama Allah gitu kan. Baik, kita lanjut. Dari timur ke arah barat ya. Lanjut selanjutnya. Umumnya menggunakan mengalir dari pulau mengambil tempat peristiwa umum. Cuma ambil bahasa dalam transportasi, hanya akan berbelok ke belok arah. Ini cuma dinamakan sih. Asap. Iya. Jadi pergerakan angin ya. Jadi yang angin akan mengalir dari kutub menuju ke khatulistiwa bumi, namun akibat ada gerak rotasi, ya, maka ini membelokkan arah angin itu, dan itu namanya angin pasar. Lanjut. Apa? Yang lain. Akibat dari bumi berevolusi dengan poros sendiri, kecuali C, pergantian siang dan malam. Kecuali ya pergantian siang dan itu rotasi kalau rotasi ya kalau pergantian siang dan malam itu disebabkan karena akibat rotasi bumi berputar pada porosnya. Apa? Ya bumi kan. Karena yang terjadi saat bulan sebelumnya berada di daerah bayangan umum bumi adalah B. Lihat. Wih. Gerhana. Bulan di daerah bayangan. Gerhana bumi ada nggak pak? Gerhana. Bumi. Misalnya jadi orang-orang. Urutannya gimana ya kalau gerhana bumi ya? Orang yang lihat bulan itu lagi dari matahari. Kalau ini matahari, dia bicara apa? Gerhana bulan berada di daerah bayangan sebelah ya. Kalau cuma planet terjejer gimana? Ada di kuadro efek sudah tadi. Ini kan, ini bumi. Ini yang begini. Ini. Begini sih. Ini motor, sekolah mobil. Bulan itu kan yang sebutannya. Nah ini disebut gerhana. Hari. Gerhana bulan ya. Yang seharusnya bulan mendapatkan cahaya matahari, tapi ini terhalangi oleh bumi. Sehingga disebut gerhana bulan. Terjadinya pada malam hari, siang hari, gerhana bulan? Malam hari ya. Gerhana matahari sebaliknya terjadinya pada siang hari dan bumi, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus ya. Belum pernah. Bulan tahun lalu ya ada kesana bulan. Yang waktu itu akan ambil kan? Tapi belum buka total. Gak dapat total. Totalnya di Indonesia Barat, bagian Barat masih di bawah. Kalau di Indonesia Timur dapat mereka. Kita Barat belum kelihatan, masih di bawah. Lanjut, nomor 9 F lo. Mari. Periode sinodik bulan sekitar
29 ya. Setengah hari. Atau ada di buku di ini buku. Ini satu bulan dalam bulan kalender Komariah ya. Nama selanjutnya 11. Jadi mereka kuliah yang memasuki masa pubertas adalah menghasilkan transfer. Ya, ciri utama seorang pria. Primer. Dia utama atau primer ya pada pria itu dia mengalami mimpi basah atau. Iole. Kenapa bisa mimpi basah? Ada yang ingat? Karena ini apa? Testisnya memproduksi sperma. Betul ya. Testisnya memproduksi sperma ya sehingga bisa menyebabkan kita mengalami mimpi basah. Ya mimpi basah itu banyak macamnya ya. Ada yang bisa berjuta. Seperti itulah ya. Intinya ciri-cirinya tadi tidak bau kompol gitu ya. Kemudian tidak encer juga tersebut. Lanjut nomor 12. Yang ke bumi. Oh, ya, dengan bidang. Pada pria dia mengalami patahan fisiknya ada dalam bidang ya, tumbuh rambut di kepala, timbul besar pada wanita, kulit tambah halus pada wanita. Ya. Dadanya mah bidang. Apalagi sih selain dalam bidang itu fisik pada pria yang pubertas tumbuh rambut. Di bagian organ tertentu. Kemudian suaranya gimana? Besar. Kemudian apa lagi? Ada lagi gak? Menjadi good looking. Good looking, Budis. Good looking ya. Ya gak semua orang sih ya. Hanya beberapa persen. Hanya beberapa persen. 13. Jakun ini merupakan saluran pernapasan. Kalau di tempat dia apa? Kalau di tempat sakit. Di tempat? Jangan. Nanti aja. Kalau tidak dulu. Ya. Saya nggak mau. Saluran pernapasan ya. Saluran pernapas itu namanya tenggorokan. Ya. Bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan saluran pencernaan. Ya. Pangkal tenggorokannya. Ya. Ah, 14. Pembentukan sperma pada pria yang baru saja dimasuki masa pubertas dikarenakan telah menjadi pematangan fungsi bagian testis. Iya, sudah dijelaskan ya bahwa testis itulah yang memproduksi sperma. Ya. Testis memproduksi sperma, kemudian sperma ini yang digunakan atau tadi kata jadi fertilisasi akan menghasilkan juga membentuk juga ya, kemudian membentuk janin sampai ke tempat bayi. 15 dari lagi ya sampai ke bumi sekarang. Nah, kan ciri-ciri seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ciri-ciri yang dialami pria dada pada tahapan lanjutnya adalah A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4. Ya. 2 dan 3 ya. Yang jelas dia sudah mengalami kelemahan. Fungsi organnya sudah berkurang. Tulangnya mulai keropos. Nah, ini berbahaya ini. Makanya kan harus dijaga kan mengeroposkan tulangnya karena takutnya nanti kalau itu tidak dikontrol maka menyebabkan bahaya buat dirinya. Penglihatan menurun ya. Ya. Karena kemampuan dari lensa matanya berkurang. Ya, lensa mata itu kalau udah usia tua daya akomodasinya berkurang, makanya biasanya yang sudah tua itu penglihatannya bisa dua kabut depan dan kabut belakang. Lanjut 16. Perhatikan gambar berikut ini. Perkembangan pada wanita mulai tampak pada tahapan B, C,
C ya. Master. C ibu ibu remaja. Kira ibu ibu. Yang ibu ibu yang apa? Empat ya. Ini apa remaja nih ya? Perkenalkan maksudnya dia sudah mengalami masa pubertas ya, pubertas. Ada remaja. 17. Bayi dalam kandungan mendapatkan makanan dari ibunya. Bagian yang berkurang menyalurkan zat makanan dari ibu kepada bayinya adalah B. Plasenta. Plasenta jelas sekali ya. Ya. Jadi plasenta ini untuk menyalurkan nutrisi ya ataupun oksigen ya. Pembentukannya namanya OO. OO genesis, pembentukan sel telur. Spermatogenesis, pembentukan sperma. Fertilisasi apa? Pembuahan, bertemunya sel telur dengan sel sperma. Ovulasi, pelepasan sel telur. 19. Ya, pinggulnya membesar. Ini ciri sekunder atau ciri fisik apa lagi selain pinggulnya membesar? Selain melengking. Melengking. Kulit halus ya. Tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Terakhir, instan. Sehingga tidak mengalami menstruasi lagi seperti saat peristiwa ini disebut juga menopause. Menopause ya, menopause itu artinya seorang wanita sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Menarke apa pak? Menarke itu mens pertama kali ya, jadi ketika masa pubertas dia baru pertama kali mens, itu namanya menarke ya. Dia belum mens kan? Dia beda tuh. Kalau laki-laki mah enggak ada istilah menak, menak itu badan. Baik, sampai di sini silakan ditulis bentuknya dibagi dua.